dia bunuh 10 orang kita, kita bunuh orang dia juga. Dia mesti nak balas dendam. Cara mereka apa ni, bunuh orang kita pun secara kejam, potong tangan, potong kepala dan sebagainya. Ini orang kejam. Jadi kenapa apa ni naib presiden PKR boleh sama-sama ambil gambar dengan apa ni seorang yang dianggap sebagai enemy of state ini? Ya, bagi Putatan. Saya ni memang ada buat kenyataan dan telah melihat dan hati masih sakit sebagai rakyat dan pemimpin daripada negeri Sabah. Tindak tanduk batu dengan lembah pantai, berjumpa dengan golongan yang mendesak tuntutan kepada tanah negeri Sabah, negeri Malaysia lah. Jadi kenyataan menteri itu bolehkah yang menyoal apa sebenarnya tujuan batu dan lembah pantai bersepakat dengan tunggu saya makanya menteri bukan celah dengan saya, bukan celah menteri ya, kau bukan menteri, saya mencelah dengan menteri. Jadi yang batu menjadi berua, ini inverted comma barua tu, ini inverted comma itu adalah inverted comma parliamentary. Saya wakil dari Sabah, rakyat, saya wakil rakyat Sabah. Yalah, jangan orang Sabah barua. Cakap dia berua. Saya perkataan itu kena tarik balik dan jenis pega. Saya itu agak spesifik. Tidak boleh guna perkataan yang jangan berkait berkait. Bagaimana boleh guna perkataan? Jadi saya minta menteri duduklah yang berhormat. Yang berhormat, tiga orang berdiri, duduk dulu. Duduk, Putatan dulu. Apa tadi perkataan itu? Boleh saya tanya orang Sarawak apa mana barua? Kalau saya tanya Sabah tidak adil, kalau saya tanya Semenanjung tidak adil, orang Sarawak apa mana barua? Yang Muhammad Tan Sri, barua tak ada dalam istilah di Sarawak. Saya pun tak faham apa maknanya Tan Sri. Saya orang Sabah. Kalau istilah itu digunakan di Sabah, artinya orang tengah. Boleh dilihat daripada perspektif negatif, boleh dilihat daripada persepsi juga yang tidak negatif. Jadi jangan gunakan perkataan-perkataan yang boleh mengundang reaksi negatif. Itu saja nasihat saya. Kasih. Saya dengan izin, kasih. Saya tidak izin juga mengasih izin kepada perkara-perkara yang diperkualkan. Itu bahasa Sabah. Lain. Jadi kalau tidak mengerti, saya pakai dengan izin. Bahasa Sabah. Bahasa Sabah artinya dia sebagai middleman. Orang tengah. Dalam bahasa Inggris, dengan izin. Yang sila teruskan, tapi silakanlah berkata. Saya jangan tarik balik dan cerita. Sila. Ini tak boleh, dan cerita. Perkataan itu tak boleh digunakan di parlimen ini. Saya tak setuju. Tarik balik. Saya dengan izin.